Terus Bapak Babon tuh, wah mantep nih. Persiapan ngetrip di pemecah ombak, kayaknya udah siap nih teman kita nih. Siap? Mantap. Oke, lanjut. Halo, selamat sore sahabat Dulur Mancing. Kali ini saya udah nyampe di spot nih. Buat teman-teman yang mau ingin ke pemecah ombak bisa mampir di sini, ada parkiran 24 jam motor ya. Mobil juga sepertinya bisa masuk nih. Ada burger. Ayo sini yuk. Kita ke pengepul kapal ya, yang mengantar. Sini juga buka 24 jam bersama ini ya, Kangnya nih. Ini Kang nih, buat Kangnya, buat sahabat-sahabat angler yang mau mampir ke sini bisa buka 24 jam nih. Antar jemput ke siap antar jemput. Ntar nomornya. Oke, kita berangkat. Persiapan tempur. Mudah-mudahan ada cintanya ya. Hey Kang. Ya, yuk kita coba masuk ini. Kita pelabuhannya. Hey Kang. Kita menuju dermaga. Diantar ke sono itu pelabuhan Merak ya. Merak untuk menyeberang ke Bakahoni, Lampung. Anak-anak lagi asik bermandi. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kita menghadap ke matahari. Oke, kita masuk sini. Mana kapalnya, Riz? Semuanya sahabat-sahabat angler kayaknya udah menunggu nih. Kapalnya. Oke. Jumpa. Oke, kita langsung aja masuk ya. Sahabat-sahabat udah masuk nih. Oke, benten Kang. Oke, semuanya sahabat. Oke, sahabat Dulur Mancing, kita berangkat berlabuh dan
proses loading turun spot. Ya.
Del mar que se mete por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camina? Y ese cuerpo que quema por sufrimiento te convierte en fiera. Del mar que se mete por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camina? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Bye.
Tagol katanya, tagol ada yang masih semangat, yang gak kuat itu. Menurut saya mas, malam itu dapat cumi lagi ada mas, 30 kilo. Cuma seperti itu ya, itu nyerokan. Nyerokan? Gini doang ya, lampu turun ya bayang. Biasa pakai lampu itu, kalau di sana enggak ada pakai lampu, apa ya, pakai petromak. Petromak gitu. Ya. Itu petromak, itu tembusannya di dalam itu, enggak kayak lampu biasa. Biasa paling di muka bumi apa air tua iya sih betul makan ada kuning kuning itu ya apalagi yang apa pas lampu yang tidak berubah itu itu yang bagus ya di gendang ini tuh udah malam nanti jam berapa ya orang Cirebon lagi ya orang Cirebon ya tuh sana aku banyak berubah Cilacap ya. Cilacap kaya pak? Iya. Waktu dia tuh kehilangan mesin perahu ya, ketika situ hujan ya. Kan bagian arah Anyer dia. Iya. Dari Cilacap itu sama itu mesin-mesin itu. Ketik Lampung. Saudaranya ada aja ya, cuman di itu Sumatera. Iya. Tambak ya. Kemarin pak, ada berapa itu lah, banyak itu kapal narik kakap merah semua itu, kuanin itu. Itu mah rata-rata pakai jari. Lagi musim ini lagi mulai keluar. Karena kan nggak ada limbah ya, kondisi alami ya. Kadang-kadang yang ada lo itu kasih nama saya itu benda kurang laku itu yang laku apa? Itu kalau brong itu yang kilo dua kilo itu. Oh yang ini mana ya yang bantan ya itu ya kalau yang bikin paling jual itu kayak sistem ikan itu kalau saya melihat ikan gusi itu yang dua kiloan sekilo itu yang mahal-mahal itu enak katanya dipanggang itu sih panggang kilo ya iya lah kalau begian kan mungkin harganya kurang rendah di luar-luar juga tadi di sini nih banyak ke biji ini kelihatan siapa-siapa dulu ya banyaknya ekor kuning ekor kuning ya tadi pinggiran abang gimana udah narik belum ikan gak makan, makan dulu yang mancing. Biar gak masuk ngain. Senior tuh, mana arik terus bapak tutup bu. Coba kita lihat ikannya ya, kita ambil oke. Okay? Ada patungnya gak ini pak? Gak ada. Cantik banget ikannya dulur. Dikotrek. Dapat banyak, sebok penuh. Ya saya itu ikan jablay itu keluarnya malam. Ikan jablay keluarnya malam katanya tuh. Tuh, ngarik terus.